Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Park Jin Young. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia. 10 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Park Jin Young. Dream High 2. Drama ini menceritakan tentang para murid yang berjuang untuk mewujudkan impian mereka sebagai penyanyi. Jin Young berperan sebagai Jong Ibong. Ia merupakan seorang siswa yang sangat berbakat dalam hal menari. When a Man Loves. Berceritakan tentang seorang gangster yang jatuh cinta pada wanita miskin dan pekerja keras. Jin Young memerankan karakter yang bernama Dol Yi. Ia bekerja sebagai karyawan paruh waktu. Dream Night. Web drama ini berceritakan tentang wanita yang menyedihkan. Hidupnya berubah setelah bertemu dengan sekelompok anak muda yang diperankan oleh member GOT7. Jin Young berperan sebagai JR, yang merupakan artis terkenal dengan sifat egois. My Love Endong. Berceritakan tentang seorang pria yang terus mencari wanita yang ia cintai. Mereka kembali bertemu namun kembali terpisah. Dalam drama ini, Jin Young memerankan karakter versi remaja yang bernama Park Yeon-soo. The Legend of the Blue Sea. Menceritakan tentang pertemuan tak sengaja antara seekor duyung dan manusia biasa. Mereka pernah terlibat pada peristiwa kejam yang terjadi di masa lalu. Jin Young berperan sebagai masa remaja dari aktor Lee Min Ho yang bernama Ho Jun Jae. Magic School. Lee Nara yang diperankan oleh Jin Young adalah mahasiswa yang tak pernah berpacaran dalam hidupnya. Suatu hari, ia kembali bertemu dengan teman masa kecilnya, Wuri, yang diperankan oleh Park Gyu-yong. Lee Nara jatuh cinta pada Wuri. Hal ini pun membuatnya bergabung dengan sekolah magic untuk menyatakan perasaannya terhadap Wuri melalui sulap. He is Psychometric. Lee An yang diperankan oleh Jin Young adalah seorang pria dengan kemampuan khusus. Lee An dapat melihat dan membaca ingatan seseorang melalui sentuhan. Sementara Yoon Jae In yang diperankan oleh Shin Ye Eun adalah seorang wanita yang terluka akibat masa lalunya. Namun ia selalu mencoba menyembunyikan sisi lukanya. Lee An dan Yoon Jae In bertemu dan membuat keduanya bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah kasus. When My Love Blooms. Berceritakan tentang seorang pria dan wanita yang kembali dipertemukan dengan nasib terbalik. Dalam drama ini, Jin Young berperan sebagai Han Jae-hyun. Ia merupakan karakter remaja yang menjunjung tinggi keadilan. The Devil Judge. Kang Yohan yang diperankan oleh Ji Song adalah seorang hakim yang menghukum orang-orang korup dan seraka pada kekuasaan. Sementara Jong Song Ah yang diperankan oleh Kim Min Jong adalah seorang direktur dan juga musuh Kang Yohan. Kang Yohan memiliki sebuah rahasia yang membuat Kim Ga On yang diperankan oleh Park Jin Young dan Yoon Soo Hyun yang diperankan oleh Park Gyu Young mengejar dan mencari tahu rahasia itu. Yumi Style Season 1 and Season 2. Drama terbaru ini berceritakan kisah seorang wanita kantoran biasa yang dibantu oleh sel-sel kecil di otaknya untuk mengendalikan perasaan dan tindakannya. Jin Young memerankan karakter Yu Babi, seorang pria tampan dan rajin di kantornya. Yu Babi merupakan karakter yang nyaris sempurna.
Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Park Jin Young. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.